Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo gitu. Oke, sebelumnya Bang Ustai minta maaf ya karena udah lama banget gak bikin konten ya Bang Ustai ya. Nah, Bang Ustai hari ini pengen review nih, review topi nih. Assalamualaikum. Salam. Iya, salam. Pesan dulu ya. Oke, Bang Ustai baru aja nih mesen topi ya. Dari Dian Jersey, dari Kebumen ya guys ya. Mari kita review ya guys ya. Dari Montroyan. Sudah banyak lapisannya guys. Wow, topinya guys. Keren banget guys. JBF. Nah ini detailnya bagus banget ya guys ya. Detailnya bagus banget. Nah dia itu punya berbagai macam jenis motif, apa ya, tipe-tipe topi ya guys ya. Ada yang begini, ada yang tipe ketekuk. Nah untuk pengaitnya pun juga ada berbagai macam pengait guys. Bang Ustai pakai pengaitnya yang perekat, karena Bang Ustai dari dulu sukanya yang perekat kayak gini nih. Kalau beli topi beli apa. Cakepnya guys ya. Keren ya guys topi. Ini full printing guys. Full printing. Dia bisa desain-desain bebas, mau bikin nama tim atau apa bebas ya guys ya. Nah, di sana juga dia bisa bikin apa namanya? Kerodong untuk dongdang, itu ya ada yang anti air, ada yang biasa juga ada dia. Jersey bisa juga, tas gendong juga bisa. Untuk anak kicau pun juga bisa ya, dia punya tas gendong kicau juga ada dia guys. Oke, dia dari Kebumen ya guys ya, tepatnya. Jadi kalian bisa langsung pesan aja sama Dian Jersey. Nah ini di sini nih kontak Dian Jersey ya guys ya. Oke. Nah bukan itu aja ya guys ya, dia ada tempat dimensi kursi pedok nih guys, ada berbagai macam tipe ya guys ya. Kalian bisa lihat aja ini tipe A, tipe B, sama tipe C ya guys ya. Oke, bukan hanya itu aja ya guys ya. Ini ada juga model-model tas ya guys ya. Dia juga bisa bikin tas, tas gendong biasa buat kita pakai ini kemana-mana ya guys ya. Kalian bisa pilih aja nih guys, oke? Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Bang Ustai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya. Wow, topinya keren ya guys ya. Cakep. Oke. Mantap. Untuk Bang Dian Jersey nih untuk topinya. Oke, makasih ya buat teman-teman semua. Bye bye.